adik-adik, kita ingat kembali siapa Pastor Louis Chauvet itu. Seorang imam muda yang semangat berkaryanya terus menyala. Menyala dibakar oleh cinta kepada Tuhan dan sesama. Ketaatannya kepada pemimpin menghantarkannya menuju tanah misi, yaitu sebuah desa, Levéville-la-Sénart dan sekitarnya. Dengan kelembutan dan kebijaksanaan, dilayaninya mereka yang papa dan tersingkirkan. Bermurah hati kepada yang lapar dan dahaga. Menjadi bapak rohani bagi banyak orang, baik yang miskin maupun yang kaya, anak-anak ataupun orang dewasa, kaum bangsawan maupun rakyat biasa. Menjadi orang pertama menolong mereka yang sakit, yang hampir meninggal, para lansia, para janda, para petani. Seluruh kehidupannya tercurah kepada kebutuhan umat yang dilayaninya. Beliau sungguh seorang gembala yang baik, seperti gembala agung kita, Tuhan Yesus Sang Maha Kasih. Dan karena kasih ini jugalah yang mendorong Pastor Louis Chauvet mendirikan kongregasi SPC, supaya karyanya kepada kaum miskin dapat diteruskan oleh generasi selanjutnya. Dia sungguh gembala yang baik.